Berbuat baik itu adalah harus dan wajib, tapi terlalu baik juga jadi bisa memberi masalah pada kita. Oke, saudara-saudara sekalian, teman-temanku, selamat datang di channel saya. Kali ini saya mau bercerita, ini cerita inspiratif yang judulnya Jangan Terlalu Baik. Seperti apa? Ayo ikuti. Oh ya, sebelumnya bagi yang baru pertama kali datang di channel saya, jangan lupa channelnya di subscribe, terus video-videonya di like, di share atau di komen ya. Terima kasih teman-teman. Oke, ada sebuah cerita seperti ini. Nah, ceritanya ini baru-baru ini seorang pria bernama Steve mengalami kecelakaan mobil. Karena kecelakaan itu, mobilnya harus diperbaiki di bengkel untuk waktu yang cukup lama. Mungkin kerusakannya cukup parah ya. Ia terpaksa naik kereta api untuk berangkat dan pulang dari tempat dia kerja. Di sebuah stasiun, ia menemukan seorang pengemis tua. Karena iba, ia memberikan sedikit uang pada pengemis tua itu. Si pengemis sangat berterima kasih atas pemberian Steve. Esok harinya ia menemukan pengemis itu lagi. Kali ini Steve mengajaknya makan siang bersama. Saat makan, ia bertanya pada pengemis itu, "Mengapa kau sampai seperti ini?" Pengemis itu dengan santai menjawab, "Karena aku menolong orang." Steve bingung dengan jawaban si pengemis tua itu. "Dahulu, aku sering menolong orang di sekitarku," kata pengemis tua itu melanjutkan ucapannya. "Entah untuk sesuatu yang benar atau salah, aku selalu berusaha menolong orang. Sampai tanpa terasa, aku sudah menghabiskan waktu dan hartaku untuk orang lain." Lalu Steve bertanya, "Kau menyesalinya?" Pengemis tua itu menjawab, "Tidak, hanya saja aku sedih ketika orang-orang yang kubantu tidak mau membantuku saat aku membutuhkan bantuan." Lalu si pengemis itu melanjutkan, "Nak, ku beri satu nasihat padamu. Lebih baik mengundang orang susah ke rumahmu daripada membagikan bata saat kamu membangun rumah sendiri," kata si pengemis kepada Steve. Steve memahami kata-kata itu dan berterima kasih atas nasihatnya. Maksud nasihat pengemis pada contoh cerita inspiratif di atas adalah utamakan diri sendiri sebelum menolong orang lain. Jadi kita harus lihat diri kita dulu, baru kita menolong orang lain. Jadi jangan paksakan diri untuk menolong orang lain, sebab tidak semua orang akan membalas kebaikan kita. Ada sebuah pepatah Tiongkok yang berkata demikian, "Terlalu banyak hal yang baik adalah sesuatu yang buruk." Dalam hal ini, kasusnya adalah menolong orang. Menolong orang memang merupakan hal yang baik. Tapi jika kamu tidak memiliki konsekuensi pada diri sendiri, maka hasilnya buruk. Nah, teman-teman, itulah cerita singkat, cerita inspiratif buat kita semua. Agar kita juga harus memikirkan diri kita dulu, baru sebelum menolong orang. Semoga cerita singkat ini boleh menginspirasi kita bersama-sama. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah!